Halo guys, selamat siang. Jadi hari ini ada saya lihat postingan yang memposting cup Jupiter set 1 satu set. Nah, ini saya sudah tawar menawar harganya sekitar 1 juta. Tapi saya perlu cek juga apakah ini cup-cupnya ini masih layak. Dan ini lokasinya di Kendari ya, sama seperti saya. Jadi ini copotan satu set. Saya akan pergi cek ke tempatnya. Kalau misal cocok, saya langsung ambil semuanya dan melakukan proses restorasi pada cup-cupnya. Dan juga sebenarnya bukan cuma ini sih, ada pahatnya juga, ada segitiga, ada bambu depan, sebreaker depan, ada injakan kaki belakang, tapi saya fokus di cup satu set. Oke, mari kita cek kira-kira kelayakannya bagaimana. Nah, ini dia cup-cupnya, kita cek satu per satu mulai dari batok kepala. Untuk batok ke atas sudah baret-baret. Untuk lampu ternyata sudah KW guys, nggak ada mereknya. Kemudian kita cek yang lain. Dari cup-cupnya sih masih oke, tapi baret-baret saja, mungkin masih bisa restorasi. Tapi ini saya skip deh. Saya skip. Kemudian kita cek batok speedometernya. Untuk saklar masih ada, tapi saklar kanan tidak ada. Kemudian bagian speedometer ternyata dudukan speedometernya sudah patah tiga-tiganya. Jadi ini sudah tidak rapat lagi. Nah, ini masih original semua, tapi ya butuh dicuci saja dan dibersihkan. Saya rasa ini saya tidak ambil. Ini lampu belakang kita cek, masih bagus sih sebenarnya ini lampu belakang ya, tapi ini dudukan lampu belakangnya ini di cup itu sudah patah, jadi skip yang ini soalnya ini agak susah. Ini cup tengah kita cek, wah ini sudah patah guys, ini sudah patah. Ini kita lihat sampingnya, nah ini juga sudah patah. Ini kalau misal mau disambung lagi terus dipilok, mungkin biayanya agak tinggi. Ini sayap, wah ternyata sayapnya sudah dipotong guys. Ini saya rasa skip ini kalau sayap sudah terpotong seperti ini ya. Kita cek yang lain. Nah ini cup bawah, wah di sini kayaknya sudah patah ini, atau memang begitu ya. Nah ini ada bekas patahannya, kita cek. Sebenarnya masih bisa sih restorasi, tapi ya mungkin agak makan biaya guys. Jadi kita cek-cek yang lain. Ini bautnya di bawah sudah dol juga. Ini kita cek-cek cup-cup yang lain. Ini cup tengah, oh masih oke nih cup tengah. Tapi ini jarang laku sih yang cup tengah ini. Ini cup belakang ini guys, wah sudah patah ini guys. Ini teman-teman lihat ada patah di bagian belakang. Apalagi yang kita cek. Nah ini cup bawah, ini yang bagian bawah ya. Ini masih oke nih cup bawahnya yang kecil ini. Ini lumayan mahal ini, 100.000 satu set ini kiri kanan. Ini cup belakang yang bagian atas lampu ini, wah masih ada dudukannya, tapi sayang ini aja ini yang masuk baut dua ini patah. Coba kita cek cup sayap bagian belakang yang kanan, masih oke, ini masih oke, dudukan baut masih ada semua, masih utuh. Tapi kayaknya saya skip ini, soalnya nih ownernya nih jual satu set semua. Sebenarnya masih banyak sih, saya fokusnya ke cup saja, ke bambu-bambu tidak. Ini masih, wah sudah lecet-lecet sih. Kalau saya pikir mau restorasi lagi makan biaya. Ini cup lainnya, cup belakangnya sudah patah bagian atasnya ini. Ini restorasinya ini banyak.